kita akan lihat-lihat kebun Bapak Sodikin. Kita akan melihat-lihat kebun durian Bawor yang sedang berbuah, yang berada di Kampung Majat Tengah ya, Kelurahan Saruni. Mari kita lihat ya. Nah, para-para ya, kebetulan ada yang punyanya ini, Bapak Sodikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Pak Sodikin, sehat? Alhamdulillah, herbal alamin. Apa kabar, Pak Adang? Ya, baik ya. Pak Sodikin, ini kita akan sedikit lihat-lihat kebun Bapak, mereview ya. Iya. Ternyata durian Bapak ini jenisnya Bawor ya, Pak ya? Iya, Bawor. Jenis Bawor ya, Pak ya. Ini kira-kira durian ini udah berapa tahun ini, Pak? Ya, kurang lebih dari 12 apa? Dari 2012. Udah 12 tahun. Berarti ini udah 9 tahun ya, Pak ya? Ya 10 tahunan ya, Pak ya? 10 tahunan lah. 10 tahun ya. Waktu nanam ini kisaran berapa meter, Pak? Apa? Ya kurang seinilah. Semeter setengah. Iya, semeter setengah. Setengah ya. Kalau beli dia di ini tak ngerang Alam Sutra. Waktu ngeri di Alam Sutra, Bapak. Iya, lagi main ke saudara, ada lihat. Ada kakinya tiga, baru lihat. Oh, ini waktu nanam para baraya Bapak Sodikin ini ada bibitnya yang kakinya tiga ya. Jadi pertama ini aneh, pertama aneh. Keluar ini ya. Mm-hmm. Bawor ini pertama booming tahun 2012 ya. Mm-hmm. Nah, makanya yang punya Bapak Sodikin mah ini udah besar, udah duluan ya. Mm-hmm. Daripada jadi sekarang kira-kira udah berapa kali berbuah ini, Pak? Udah kali 5 atau 6, Pak. Udah 5 kali berbuah para baraya. Ya, dari pertama belajar kembang, belajar buah. Baru ini terus lebat sekali. Lebat sekali ya pertama kembang ya. Lebat sekali banyak gitu. Ini ya. Adanya begini. Pas kare dia kayak itu kadang baik. Aman sih ya. Itu kadang baik. Ini waktu pertama berbunga itu ada yang berjadi ada yang menjadi buah itu. Sementara mah enggak ada. Oh, cuma belum belajar ya. Belajar bunga apa aja? Bunga aja ya. Turun semua ya, rontok semua ya. Belajar pertama kali itu. Jangan kaget kalau enggak berbuah itu. Iya. Kalau ada pengalaman dari yang ada gitu. Iya. Seingat saya pun begitu kalau memang yang biasa yang durian-durian udah proporsional itu kalau untuk bunga pertama itu harusnya memang dirontokkan semua ya. Iya, memang turun sendiri. Turun sendiri gitu, ya ini mah turun sendiri. Terus gimana ini waktu menanam ini kendalanya apa yang paling dirasakan oleh Bapak ini? Apa ada kesulitan untuk tumbuhnya apa gimana? Sementara ini waktu kita nanam kelihatannya jauh-jauh, kira-kira 6 meter. Ternyata begitu besar, kurang terlalu pendek, terlalu deket gitu. Iya, seharusnya 10 meter lah kalau bisa. Ini kan 6 meter, begitu ini pada ngadu daun-daunnya. Sebenarnya 10 meter pas, atau lebih 12 silakan. Yang pas mah 10 gitu. Jadi pas antara daun dengan daun pas. Gitu. Kalau ini kan terlalu deket, sampai ngadu. Akhirnya mepet gitu, ngadu tah. Lihat sendiri kepada pada ngadu ya. Ngadu, iya. Karena kita waktu itu di sana kecil.